terkait dengan kesiapan infrastruktur di sana. Seperti apa Pak Bupati? Di Penajam Pasir Utara itu mempunyai kawasan seluas 3.333 km persegi. Dan saat ini kami berusaha untuk menyambungkan, mengkonektivitaskan sesuai dengan visi-misi RPJMD kami, yaitu kawasan industri Buluminung dan Pulau Balang disatukan, yaitu sekarang dibangun adalah Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang tersebut ini sudah masuk ke dalam tahapan sekitar 75%. Di samping itu juga kami berusaha untuk menciptakan, dan alhamdulillah saat ini sekarang sudah masuk proses lelang, yaitu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia insya Allah. Dan ini ada 14 km yang menembuskan dari Penajam Pasir Utara ke Kota Balikpapan, yang tembus langsung di